perkara paling penting sekali yang perlu kita analisis dan juga kita fikir kembali apabila bercakap tentang pendidikan ini ialah bagaimana jurang itu diperhatikan dan bagaimana ia diselesaikan. Kita ada jurang di antara sekolah luar bandar dengan sekolah bandar. Malah kita ada jurang yang lebih besar di antara murid-murid miskin, murid-murid anak yatim, murid-murid keras corot dengan murid-murid yang sosioekonominya lebih baik daripada keluarga yang lain. Saya cuma nampak pendidikan di Malaysia ini sudah menjadi sebagai satu bidang perniagaan dan ini adalah amat merunsing sebab semua orang menggunakan ini sebagai modal bisnes, modal untuk berniaga. Jadi kalau anda ada lebih banyak wang, kalau anda ada lebih banyak kemampuan, anda akan mempunyai lebih banyak peluang daripada orang yang tidak mempunyai wang dan juga tidak mempunyai kemampuan. Jadi ini akan mengurangkan peluang dan akan meningkatkan jurang di antara orang yang mampu belajar dengan orang yang tidak mampu belajar. Padahal pendidikan itu sepatutnya bersifat neutral dan juga haruslah mampu dicapai oleh semua orang tanpa mengira sosial ataupun tanpa mengira faktor ekonomi mereka. Kenapa kita pilih cinta sebagai falsafah pendidikan misalnya, saya boleh berikan kerana kita nak memanusiakan kembali manusia. Ramai manusia pada zaman sekarang ini sudah tidak lagi menjadi manusia. Mereka mengejar kepada kekayaan, mereka mengejar kepada pangkat dan perkara ini harus diajarkan kepada anak-anak bahawa cinta itu sebagai manusia untuk kita mencintai manusia yang lain adalah penting dan harus menjadi tunjang kepada sistem pendidikan yang sedia ada. Kita ajarkan kepada anak-anak sekarang ini untuk mencabar di antara satu sama lain, untuk bersaing di antara satu sama lain sehingga mereka melupakan siapa diri mereka, sehingga mereka melupakan keluarga dan yang lebih penting sekali mereka melupakan aspek kemasyarakatan yang perlu mereka ada untuk menjadi seorang rakyat yang lebih baik di dalam negara ini. Dan saya fikir kalau kita boleh ajarkan perkara ini kepada anak-anak dan kita boleh jadikan ini sebagai ideologi yang ulung di dalam Kementerian Pelajaran, Malaysia khususnya akan menjadi sebuah negara membangun yang lebih baik dengan modal insan yang lebih tinggi.